Oke, kita kali ini mau mengenal sedulur 45 pancernya Ratu Adil. Pasti kalian udah gak heran lagi dan gak asing lagi dengan kalimat sedulur 45 pancer. Di sini saya ingin menerangkan sedulur 45 pancernya Ratu Adil, di mana teman saya adalah seorang indigo. Dia melakukan suatu penerawangan di hidup Ratu Adil. Lalu teman saya melalui ilmu penerawangan yang dia miliki, teman saya mendapatkan suatu informasi mengenai Ratu Adil. Dan temanku itu mendapatkan informasi mengenai sedulur 45 pancernya Ratu Adil. Pasti kalian udah tahu ya, konsep sedulur 45 pancer di dalam ilmu Jawa, di dalam babakan pemahaman Jawa. Jadi Ratu Adil juga memiliki sedulur 45 pancer, di mana Ratu Adil memiliki 4 saudara kembar gaibnya, dan Ratu Adil sendiri sebagai ancer-ancernya, sebagai area pertemuan, sebagai titik kumpul dari 4 saudara kembar itu. Dari 4 kekuatan alam itu bertemu di satu tempat, satu tubuh, satu wadah, yaitu Ratu Adil. Sehingga keempat-empat makhluk ini, mereka menjelma dan mereka menjadi seturut dengan wujud Ratu Adil, seturut dengan wajah Ratu Adil. Jadi Ratu Adil ini juga memiliki sedulur 45 pancer seperti orang yang lainnya, di mana sedulur 45 pancer ini yang dimiliki Ratu Adil ini sudah benar-benar klop, sudah benar-benar mumpuni. Ternyata juga dari informasi teman saya yang indigo melakukan penerawangan itu, sedulur 45 pancernya Ratu Adil itu semua adalah pusaka. Ternyata Ratu Adil memiliki kekuatan, dia memiliki daya tarik terhadap pusaka-pusaka yang tingkatnya itu cukup tinggi. Keempat sedulur 45 pancernya Ratu Adil itu, mereka semua pusaka. Yang pertama ada Sang Hyang Paku Bumi. Kalian pasti belum tahu ya apa itu Sang Hyang Paku Bumi. Sang Hyang Paku Bumi itu adalah pusaka peninggalan leluhur Jawa terdahulu. Sang Hyang Paku Bumi memiliki umur sudah ribuan tahun. Dan Sang Hyang Paku Bumi diciptakan oleh Sang Ilahi dalam wujud masih kecil. Sang Hyang Paku Bumi ini sendiri, dia seringkali dikenal di alam supranatural, alam gaib, sebagai nama Paku Bumi atau Puser Bumi atau Puser Bawono, di mana wujudnya itu hanya sekecil ujung tombak, bisa diperbesar menjadi keris, bisa diperbesar menjadi pedang. Jadi pusaka ini dia memiliki kodam seperti anak kecil, dia masih kecil. Di mana Sang Hyang Paku Bumi ini, dia merupakan sisi putih dari Ratu Adil, sisi mulia dari Ratu Adil, sisi baik dari Ratu Adil. Tentunya yang dimiliki oleh Sang Hyang Paku Bumi ini hanyalah sisi-sisi positif, sisi-sisi mulia dan sisi baik dari Ratu Adil itu sendiri. Tapi di mana Sang Hyang Paku Bumi ini, dia tuh dominan bisa melupakan kesalahan orang lain. Jadi dia tuh tipe orang pemaaf. Lalu Sang Hyang Paku Bumi ini, walaupun dia tipe orang serius, tapi dia tuh juga murah senyum. Dia tuh bisa senyum. Di mana Sang Hyang Paku Bumi ini merupakan sisi putihnya Ratu Adil, berada di sebelah timur. Yang kedua ada Kiai Sowo. Kiai Sowo ini adalah wujudnya tuh keris, 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 keris.
tapi terbuat dari kuningan. Kerisnya tuh nggak lengkok-lengkok ya, kerisnya lurus, terbuat dari kuningan. Dan Kiai Sowo ini umurnya tuh juga udah cukup lama. Kiai Sowo sudah ada di alam dunia sebelum zaman Majapahit. Sebelum Majapahit itu ada, Kiai Sowo sudah ada. Jadi juga bisa diketahui bahwasanya Kiai Sowo umurnya juga ribuan tahun. Dimana Kiai Sowo ini menempati sifat amarah Ratu Adil yang ada di sebelah selatan. Dimana Kiai Sowo ini menunjukkan sifat ketegasan, sifat gairah emosional, sifat semangat hidup. Dimana Kiai Sowo ini dia lebih suka berada di tempat yang tenang. Dia suka ketenangan, kenyamanan. Kiai Sowo akan merasa terusik, terganggu. Bila mana ketenangan dia terganggu, dia bisa agak sedikit emosi lah. Tapi hanya sedikit. Kiai Sowo itu walaupun dia sifat amarah, tapi Kiai Sowo itu adalah pribadi yang baik. Kiai Sowo itu jarang sekali melukai orang. Kiai Sowo itu jarang sekali buat onar. Lalu yang ketiga, Kiai Piton. Kiai Piton yang dimiliki Ratu Adil ini itu wujudnya adalah tongkat. Tongkat seperti tongkat ya, tongkat. Tapi warna tongkat itu warnanya hitam kelam. Tongkat itu warnanya hitam kelam dengan khodam seekor ular piton. Kalian pasti tahu ya, tongkatnya kayak tempatnya Mak Lampir, Kala Gondang gitu ya. Mereka semua itu tongkatnya juga wujudnya ular. Jadi tongkat milik Ratu Adil ini dia itu merupakan sifat, sifat kecunya Ratu Adil, sifat molah malihnya Ratu Adil. Kalian pasti udah tahu ya yang namanya kecu, melenca-melenco gitu. Dimana Kiai Piton ini menempati sisi barat Ratu Adil dengan warna kuning. Kiai Piton ini sendiri dominan, dia suka berubah-ubah. Dan Kiai Piton lebih suka keindahan, dan dia juga suka ketenangan di dalam keindahan dan suatu kenyamanan. Kiai Piton ini mengikuti Kiai Sowo. Jadi Kiai Piton itu kekuatannya kalah jauh dengan Kiai Sowo. Maka dari itu Kiai Piton itu dari dulu dia tuh mengikuti Kiai Sowo. Kiai Sowo kalau ikut kepada orang, Kiai Piton ikut. Jadi Kiai Piton minta perlindungan Kiai Sowo. Dimana Kiai Piton ini, Kiai Piton ini dia itu fase dalam penyamaran. Yang keempat, Kiai Betara Karang Putih. Kiai Betara Karang Putih yang dimiliki Ratu Adil ini memang wujudnya pusaka Betara Karang. Tapi pusaka Betara Karangnya itu kecil. Pusaka Betara Karangnya itu kecil. Dan dia menyatu dengan Ratu Adil di bagian sisi hitam Ratu Adil, sisi gelap Ratu Adil yang ada di sebelah utara dengan warna hitam. Dimana Kiai Betara Karang Putih ini memiliki sifat dominannya itu adalah terkadang dia sombong, hanya terkadang, terkadang saja. Lalu terkadang juga aluamah, terkadang, hanya terkadang aluamah. Dan Kiai Betara Karang ini sendiri dia memiliki sifat pendiam seperti yang lainnya. Hampir sedulur 45 pancer milik Ratu Adil ini hampir semuanya memiliki sifat pendiam. Dimana dua sedulur yang aktif yaitu Sang Hyang Pakubumi dan Kiai Betara Karang Putih ini adalah pribadi Ratu Adil yang cukup aktif, gerak terus. Sedangkan Kiai Sowo dan Kiai Piton dia pasif, dia gak suka terlalu banyak gerak.
dan Ratu Adil ini sudah sangat klop memiliki empat sedulur ini. Dia tuh sudah bener-bener sempurna gitu loh, sempurna. Dimana Kiai Bedara Karang Putih sebagai kakang kawah milik Ratu Adil, fungsinya untuk melindungi tubuh Ratu Adil dari segala serangan di luar maupun segala serangan sihir. Jadi Kiai Bedara Karang Putih sebagai pelindung utama raga Ratu Adil, lalu Sang Hyang Pakubumi sebagai adi ari-ari Ratu Adil, sebagai senjata pamungkas Ratu Adil melalui ucapan Ratu Adil, sabdo dadi. Bila mana Ratu Adil kepepet, dia enggak punya pilihan lagi, dia keluarkan senjata pamungkas lewat mulutnya, lewat lidahnya,